Assalamualaikum, nama saya Mu'afif bin Khalid. Saya merupakan calon nombor 9 bagi pencalonan Majlis Tertinggi Exco DPEC. Beradanya saya di sini adalah untuk membentangkan ataupun membahaskan manifesto yang saya akan lakukan. Nombor 1, melakukan majlis berkaitan meningkatkan keyakinan bertutur dalam bahasa Inggeris. Berdasarkan pemerhatian saya, mahasiswa dan mahasiswi di UiTM mempunyai kurang keyakinan dalam bertutur bahasa Inggeris. Keyakinan pelajar dalam pertuturan bahasa Inggeris amatlah rendah kerana khawatir akan dikritik dan dikecam oleh rakan-rakan yang lain. Dengan pelaksanaan majlis ini, keyakinan pelajar mampu ditingkatkan dan menjadi dasar latihan yang mampu menaik taraf penguasaan kosakata bahasa Inggeris dalam diri pelajar. Makanya, dengan ada pelaksanaan majlis ini dapat meningkatkan keyakinan para pelajar yang akan membantu mereka beralih ke fasa pekerjaan kelak. Manifesto saya yang seterusnya, memperbanyakkan program yang mampu meningkatkan pemahaman pelajar terhadap subjek yang sukar melalui pendekatan yang lebih mudah dan seronok. Subjek bagi pelajar di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi adalah terang lagi bersuluh bahawa ianya sukar difahami. Tambahan pula, penerangan yang panjang kurang diminati oleh para pelajar berikutan topik yang dibincangkan adalah berkenaan fakta. Maka, penyampaian yang ringkas dan padat mampu menarik minat pelajar. Oleh itu, dengan program ini diharapkan agar dapat memudahkan kefahaman pelajar. Seterusnya, manifesto saya yang ketiga, menganjurkan pelbagai aktiviti seperti permainan tradisional semasa waktu lapang bagi mengurangkan tekanan. Tekanan dan pelajar tidak dapat dipisahkan dan hanya boleh dikawal. Tekanan yang berlebihan mampu menyukarkan dan memberi impak negatif kepada pembelajaran dan ini mampu menjejaskan prestasi pelajar. Hanya dengan melakukan aktiviti bersama rakan seperti permainan dan bersukan dapat melupakan mereka daripada tekanan yang bermain di fikiran. Sejurus dengan itu, aktiviti yang menghiburkan perlu sentiasa dilakukan sebagai langkah melepaskan tekanan. Sekian, itu sahaja manifesto saya yang ingin saya bentangkan. Semoga anda semua jelas dengan penerangan saya. Assalamualaikum. Tak boleh.